حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الله تعالى ورفعنا لك ذكرك kami tinggikan sebutan nama sedekah Allah azim. Para masyayikh, para kiai, para ustaz, para sesepuh yang kami hormati, yang kami muliakan semuanya, para muhibbul rasul, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para undangan semuanya, terutama yang mengundang Bapak Muhdi, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama memperingati hari kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini kita sudah bisa menyaksikan melalui media sosial betapa agung nama baginda Rasul, betapa tinggi nama baginda Rasul di seluruh seantero dunia. Telah berkumandang nama baginda Rasul di Amerika, sekarang sudah marak nama baginda Rasul di Eropa, di Inggris, di Belanda, di mana saja sudah disebut nama baginda Rasul Muhammad SAW. Di Afrika, di Yaman, di Pakistan, di mana-mana sekarang sudah rata. Mungkin tinggal satu yang belum bisa menerima, pemerintah Saudi saja mungkin. Jadi semuanya sudah, alhamdulillah. Kita juga bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semuanya sebagai pecinta baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya kalau kita meneliti di Maulid Nabi, di bacaan-bacaan Syaraful Anam dan sebagainya, itu diceritakan betapa tingginya nama baginda Rasul, betapa harumnya sejarah perjalanan baginda Rasul, lengkap. Tetapi yang perlu kita ketahui dan kita tekankan di sini, ada satu mukjizat yang kadang-kadang kita tidak menyadari. Baginda Rasul itu dilahirkan hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Tahu semuanya? Tahu. Masa enggak tahu tanggal harinya? Tahu semuanya. Tapi yang sering kita lupakan adalah hari wafatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata hari Senin juga tanggal 12 Rabiul Awal juga. Mana ada seorang manusia yang tanggal lahirnya, hari lahirnya sama dengan hari wafatnya? Tidak ada. Maka inilah mukjizat. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur untuk memberitahukan kepada seluruh manusia bahwa ini adalah baginda Rasul adalah seorang yang sangat istimewa. Dilahirkan dan diwafatkan dalam keadaan hari yang sama, dalam hari yang sama, dalam waktu yang sama, dalam bulan yang sama, Senin 12 Rabiul Awal. Memang ada riwayat-riwayat menyebutkan
bahwa wafatnya baginda Rasul itu hari Rabu. Nah, itu satu yang menyimpang. Cuma ternyata setelah diselidiki, hari Rabu itu hari dimakamkannya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ketika wafat Rasulullah tidak segera dimakamkan karena masih ada permasalahan yang harus diselesaikan, sampai kemudian ditunda sehari, akhirnya dimakamkan pada hari Rabu. Tetapi sepakat para ulama yang lainnya semua menyatakan wafatnya baginda Rasul sama dengan tanggal lahirnya baginda Rasul. Allahumma shalli ala Muhammad. Biasanya orang terkenal, tokoh-tokoh terkenal itu kalau diperingati itu peringatannya pada waktu wafatnya, ya, yang konya G. Hamid kemarin di Pasuruan, ribuan manusia memperingati wafatnya ya Abdul Hamid. Di Malang, tadi malam di atas gunung sana diperingati wafatnya Kiai Abdul Haji Muhyiddin Al-Amin. Yang datang puluhan ribu manusia di atas gunung, tapi yang diperingati wafatnya. Padahal kalau kita bandingkan baginda Rasul itu wafatnya itu sama lahirnya dengan wafatnya Rasulullah, tanggal lahirnya sama dengan tanggal lahirnya dengan tanggal wafatnya itu sama, harinya juga sama, artinya kan istimewa. Kenapa kok tidak diperingati wafatnya itu, kok tidak diperingati? Ini satu pertanyaan kadang-kadang kita berpikir. Ternyata apa jawabannya? Para kiai, para sesepuh, para tokoh yang diperingati adalah wafatnya karena mereka terkenal setelah menjelang wafat. Pada puncaknya, pada puncak ketenarannya diwafatkan oleh Allah. Maka pada waktu itulah yang perlu diperingati. Kita tahu menjelang wafatnya Kiai Hamid banyak keramat-keramat yang bermunculan. Maka orang akan memperingati tanggal wafatnya. Nah, baginda Rasul sebetulnya ketika menjelang wafatnya sudah terkenal kemana-mana. Tetapi yang diperingati adalah tanggal lahirnya. Kenapa? Ternyata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika lahirnya itu adalah terkenal di mana-mana. Nah, ini yang perlu diketahui. Bahwa baginda Rasul ketika dilahirkan itu, bahkan menjelang dilahirkan, sudah terkenal di mana-mana. Kenapa? Kok bisa terkenal? Bagaimana? Baginda Rasul pernah ditanya oleh para sahabat, engkau itu siapa sih? Aku ini adalah Da'watul Ibrahim alaihissalam wa Bushra Isa alaihissalam. Aku ini adalah hasil daripada doanya Ibrahim, dan aku ini adalah kabar gembira yang disampaikan oleh Isa bin Maryam. Katanya begitu. Artinya ketika Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Allah Ismail berdoa di Mekah pada waktu itu, Nabi Allah Ibrahim bersama dengan Nabi Allah Ismail berdoa agar supaya dalam keturunannya ada seorang nabi utusan akhir zaman. Rabbana ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah. Tuhan kami, berikanlah di antara keturunan kami seorang rasul yang akan membacakan Al-Qur'an tadi. Itu sudah didoakan oleh Nabi Allah beberapa tahun yang sebelumnya. Lalu oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan, dan itu sebelum baginda Rasul dilahirkan sudah diberitakan oleh Allah SWT.
diberitakan melalui kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat disebutkan nanti ada seorang utusan Rasulullah, seorang utusan Allah akhir zaman. Di dalam kitab Taurat itu disebutkan secara rinci sifat-sifat baginda Rasul yang akan dilahirkan oleh yang akan dilahirkan di dunia sebagai Rasul akhir zaman. Itu disebutkan secara rinci, bahkan namanya pun disebutkan, nama Ahmad disebutkan di dalam kitab Taurat. Ciri-cirinya pun disebutkan, siapa di tempat lahirnya pun disebutkan. Sampai ada sesuatu yang mengagumkan. Di dalam kitab Taurat itu disebutkan nanti akan muncul yang namanya Najmu Ahmad, bintang Ahmad. Ketika saat lahirnya baginda Rasul, itu nanti akan muncul yang namanya bintang di langit, bintang yang ciri-cirinya sangat istimewa, berbeda dengan yang lain, sangat terang sekali. Begitu muncul bintang itu, ramai dari Syam, Syria sana, yang sekarang COVID di Syria. Pada waktu itu banyak orang Nasrani, bahkan banyak orang Yahudi di Palestina, di Yordan, di mana-mana orang-orang Yahudi mendengar. Karena seruan itu disebutkan oleh beberapa orang, seorang rahib yang ada di daerah Syam sana itu naik ke satu tempat yang tinggi, mengumumkan, kita saksikan sekarang muncul Najmu Ahmad, bintang Ahmad di langit. Berarti sekarang sudah lahir namanya Ahmad, Nabi akhir zaman. Dan di dalam kitab Taurat disebutkan tempat kelahirannya itu di antara Mekah dan Madinah. Ya. Di Madinah sendiri, di Yathrib, pada waktu itu juga ada seorang rahib yang naik pohon mengumumkan saat munculnya bintang yang memang betul-betul berbeda dengan bintang yang lain. Oh, saatnya muncul bintang, berarti sudah lahir yang namanya Muhammad. Artinya apa? Disiarkan kemana-mana. Akhirnya yang namanya orang-orang Yahudi dan Nasrani di seantero dunia pada waktu itu berbondong-bondong datang ke daerah antara Mekah dan Madinah. Sudah ramai, ya, sudah ramai dibicarakan. Bahkan saat itu juga orang-orang yang melahirkan, ya, orang-orang melahirkan bayi banyak yang dinamakan Muhammad, dinamakan Ahmad, dinamakan Muhammad. Di mana-mana ada. Mereka berharap nanti yang menjadi nabi adalah anaknya. Gitu. Artinya apa? Saat itu adalah saat di mana baginda Rasul dilahirkan, terkenal di mana-mana. Makanya baginda Rasul itu diperingati hari lahirnya, bukan hari wafat. Bukan haul, tapi maulid. Ya. Karena pada waktu lahirnya baginda Rasul terkenal. Bahkan saat lahirnya baginda Rasul dilahirkan oleh Sayyidah Aminah. Waktu malam akan malam sebelum dilahirkan baginda Rasul, itu yang namanya malaikat itu datang dari langit, semuanya datang. Ya. Kemudian datang Sayyidah Aminah takut, ada apa yang kau datang? Kenapa kau datang sini? Aku ingin mengabarkan kepada engkau, benar lagi akan lahir seorang utusan Allah, Nabi akhir zaman, putramu. Sudah naik lagi, datang lagi malaikat memberitahukan seperti itu. Datang lagi malaikat memberitahukan lagi, semua malaikat turun semua memberitahukan kepada Sayyidah Aminah. Datang lagi perempuan-perempuan ahli surga Asia yang dulu pernah beriman pada zaman Nabi Allah Ibrahim, kemudian disiksa oleh Raja Namrud. Datang Sayyidah Maryam, Maryam binti Imran, ibunya Nabi Allah Isa alaihissalam.
Datang. Datang bukan ingin membantu, bukan. Ingin membantu kelahirannya, bukan. Datang ingin menyaksikan, ingin menemani Sayyidah Aminah saat kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok tidak membantu? Karena lahirnya baginda Rasul itu tanpa dibantu. Sayyidah Aminah sama sekali tidak merasa sakit. Begitu melahirkan, baginda Rasul langsung dalam keadaan sujud. Tadi disebutkan sajidan syakiran hamidan ka'annahu al-badr, ya, bagaikan bulan, ya, bulan purnama, sujud orang-orang yang menyaksikan pada waktu itu. Ada Sayyidah Aisyah, ada Sayyidah Maryam, ibunya sendiri, ya. Itu terkenanya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kemudian setelah lahir itu banyak orang yang mengingkari, tapi saat lahirnya itu terkenal di mana-mana. Makanya pantas kalau pada waktu kelahirannya diperingati oleh umat Islam sedunia saat ini. Para pencinta baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai pencinta baginda Rasul akan diberikan syafaat nanti pada hari akhirat. Amin. Amin. Dan mudah-mudahan Allah tetap memberikan hidayahnya kepada kita sebagai pengikut baginda Rasul Muhammad SAW. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadikan motivasi bagi kita semuanya untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala hidup kita selalu dalam ridhonya, pada akhirnya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Saya akhiri sampai di sini. Wallahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.